Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi channel Vicky Guana. Oke teman-teman, jadi ini kondisi kandang baby iguana sudah mulai sepi, kosong. Jadi yang bawah ini sudah kosong teman-teman, laku ya. Menyisakan satu iguana yang tersisa untuk dijual. Kalau yang atas koloni ini enggak ya, jadi sisa satu iguana aja. Oke, kita lihat dulu ya, kandang yang kosong dan sisa satu iguana yang akan saya jual dengan harga 200.000. jadi sudah enggak ada lagi promo ya, soalnya kemarin beli dua baru dapat promo atau diskon ini. Oke, kalau sekarang sudah enggak ada lagi, harga normal, jual santai soalnya tinggal satu. Oke, langsung kita lihat. Oke teman-teman, jadi kita kandang atas dulu ya. Kandang atas koloni ada juga yang tiga bekas apa namanya, gigitan kucing ya, 1 2 3 4 5 6 6, yang bekas gigitan kucing. Nah, yang itu agak kurus teman-teman, memang dari dulu setelah digigit dia kayak enggak ya, masih makan, cuma enggak begitu banyak kayak teman-temannya ya. Oke, coba kita cek dulu kesehatannya bro. Ini dia lagi makan teman-teman, sampai kering. Tapi kok lemes ya? Tapi lemes. Tapi masih gerak. Nah, ini kasihan bro. Nah, itu. Dia baru bangun. Kurus emang. Ini nggak tahu ya kenapa nggak mau makan. Oh, makan sih, makan. Ini juga sudah mulai tumbuh ekornya, bekas gigitan kucing ya. Teman-temannya alhamdulillah sehat semua. Itu yang depan belakang sakit, ini yang depannya aja ya. Terus yang itu aman semua, ini bukan bekas gigitan kucing teman-teman ya. Jadi tiga yang bekas gigitan kucing dan tiga yang selamat. Ini lagi sakit ini. Nanti akan kita treatment dengan rendam air hangat, ini kurus sekali pangkal ekornya. Semoga aja masih bisa selamat ya. Jadi untuk teman-teman ya di luar sana, kalau mau membeli baby iguana atau iguana yang sudah besar, itu pastikan pangkal ekornya tidak kurus seperti ini teman-teman ya. Kalau kurus seperti ini bisa dijadikan dia lagi sakit teman-teman ya. Oke, jadi harus yang gemuk ya pangkal ekornya, harus yang gemuk. Contohnya seperti ini. Nah, pangkal ekornya gemuk dan tidak terlihat tulangnya ya, tulang dari pangkal ekor itu enggak muncul, berbeda dengan ini kan muncul teman-teman, terlihat jelas ya. Jadi jangan dibeli kalau yang seperti itu ya, harusnya benar-benar gemuk besar pangkal ekornya teman-teman. Kesehatan di iguana dilihat dari pangkal ekor, meskipun perutnya kurus tapi kalau pangkal ekornya besar enggak apa-apa, masih aman teman-teman. Itu kurus mungkin dia masih belum makan ya. Tapi kalau perut kurus, pangkal ekor kurus, wah itu yang bahaya teman-teman ya. Oke, di sini ini nanti akan saya treatment dengan rendam air panas ya dan lampu. Oke, kita berpindah ke kandang bawah.
Oke teman-teman, jadi ini sisa satu baby iguana yang bawah sudah kosong ya, sudah kosong, sisa satu ini nanti buat babyan tahun depan. Ini sisa satu, coba kita keluarkan. Kita keluarkan bro. Nih, sisa satu baby iguana. Yuk, mulus ya, aman. Spek depan tebel ya. Bisa dilihat spek depan tebel. Keren bro. Keren. Nah, kalau seperti ini beli aja teman-teman ya. Soalnya ini sehat, pangkal ekor gak kurus kayak tadi. Oke. Mantap kan? Jadi langsung ya. Sisa satu tetasan tahun lalu. Ya akhir tahun lalu lah. Jadi umur sekitar 7 bulan 8 bulan ini teman-teman. Kalau kelihatannya sih tetasan awal tahun ini ya, ini ya. Bulan Januari. Ini. Sisa satu. Disediakan air ya untuk berendam ataupun minum. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang update kandang baby iguana sudah 01 ya, yang koloni akan saya jadikan indukan selanjutnya. Terus untuk yang baby iguana dijual sisa satu teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan perbedaan baby iguana yang sehat maupun tidak sehat teman-teman ya. Jadi yang saya jual pasti sehat teman-teman, sehat, tidak minus ya, jadi aman untuk teman-teman. Harga 200.000, langsung saja WhatsApp saya, ada di deskripsi atau DM ke Instagram saya fake_iguana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar subscriber saya terus bertambah dan agar saya bisa upload video setiap hari lebih semangat lagi. Terima kasih sudah menonton. Bye.